Hai guys, kembali lagi di channel Aang. Di video kali ini saya akan membahas bagaimana cara memindahkan WhatsApp di HP lama ke HP baru agar data-datanya juga ikut dan tidak terhapus. Caranya cukup mudah. Buat kalian yang masih belum subscribe, silakan di subscribe ya guys. Langkah awal, di sini saya sudah memegang HP lama saya dan mau menggantikan WA saya ke HP baru. Di sini saya buka WA-nya. Nah, selanjutnya di sini banyak pesan ya, saya tidak buka. Kemudian kita klik titik tiga pojok kanan atas. Kita buka. Lalu selanjutnya klik setelan. Nah, kemudian kita klik chat, lalu scroll ke bawah, kita pilih cadangkan chat. Nah, di samping ini kalian harus pilih akun Google-nya guys buat backup datanya, lalu klik cadangkan. Selanjutnya kita tunggu backupannya sampai selesai. Jadi sambil kita nunggu, kita download aplikasi WhatsApp-nya di HP barunya. Gampang bukan? Nah, di sini HP baru saya mau memindahkan WA yang sudah kita backup. Jadi ini masih kosong ya guys di HP yang baru. Lanjut, kalau sudah selesai backupannya, kita uninstall atau hapus aplikasinya di HP yang lama. Nah, kalau sudah selesai, kita langsung login di HP baru kita. Cara loginnya sama seperti login biasanya. Kita masukkan nomor WA kita. Kalau sudah nomornya masuk, kita klik selanjutnya. Nah, di sini kita akan menerima kode UTP-nya. Lanjut kita masukkan. Nah, setelah itu yang terpenting, kalau ini tinggal kita lanjutkan saja. Selanjutnya kita klik izinkan. Nah, di sini akan mencari pemulihan. Tapi sebelum kalian login di aplikasi WhatsApp-nya, sebelumnya harus masukkan email buat pencadangannya yang di HP awal tadi. Jadi secara otomatis akan meminta pemulihan seperti ini. Jadi di HP pertama itu sudah saya cadangkan pakai Gmail juga guys. Jadi Gmailnya kita pindah ke HP baru tersebut, lalu pulihkan seperti di dalam video ini. Jadi tunggu pemrosesannya sampai selesai. Jadi kalau sudah selesai, biasanya itu akan ada tulisan lanjutkan seperti ini. Kita klik. Nah, di sini kita dimintai untuk memberi nama. Kalau sudah, klik lanjutkan. Tunggu sampai loadingnya selesai. Nah, secara otomatis pesan yang saya belum baca atau WA teman saya yang sudah WA ke saya belum dibaca sudah sinkron ke HP baru kita. Dan tunggu sampai pemutakhiran media selesai ya guys. Jadi di sini ada tulisan sinkron paling atas, jadi sudah berhasil dan WA saya sudah berpindah ke HP baru saya. Jadi kalau ada pertanyaan silakan komen di kolom komentar. Sukses buat kalian, kalian luar biasa.